Hah? Kata siapa, mah? Enggak, bohong itu, mah. Berita hoak itu, mah. Jangan percaya. Iya. Lagian mana pernah sih papa bohong sama mama? Emang bohong. Sungguh, Cek. Apaan sih? Orang saya lagi ngobrol sama Sarkum kok. Kamu ngetelepon-telepon aja. Halo? Iya. Biasa ini si Karnadi, mah. Dia itu kan dari pagi sampai sekarang ini belum dapat penumpang. Makanya dia kayak gitu, berisik. Biasalah. Papa? Oh, kalau papa mah lancar. Kan papa motor mahal. Jadi banyak penumpang yang suka sama papa. Tapi bohong. Eh, Sarkum. Apaan? Saya lagi ngomong sama Aceng. Halo, mah. Iya, ini biasalah kalau di pangkalan kan orang ngomong suka nggak jelas, banyak yang sirik. Iya. Bohong lagi. Ceng! Halo? Hah? Iya, ini ada Aceng sama Akum ini. Iya, pada main kesini. Biasa main, namanya orang miskin. Suka deket-deket orang kaya kan. Minjem duit kali, mau ngapain. Mereka kalau nggak deket orang kaya tuh nggak bisa mikir, otaknya sempit. Iya, iya. Jang, terus terang aja kalau kamu mau berangkat ke Hong Kong. Ceng, risik deh. Awas ya, jangan pada nyaut lagi. Halo, Mah. Iya. Hah? Mah, halo, Mah. Halo, Mah. Kok suaranya, Mah? Suaranya nggak jelas, Mah. Putus-putus. Halo, Mah. Mah, halo. Eh, denger ya, kena supir. Istri-istri kalian itu tidak pernah peduli dengan kalian, dengan nasib kalian, tau nggak? Makanya nggak pernah telepon. Ini istri saya prihatin. Perhatian sama saya. Makanya ditelepon, tau nggak? Perhatian? Yang ada juga bakal dihukum lagi nih. Jangan berisik deh. Kecewa penonton. Ini kira-kira hukumannya sekarang apanya? Biasa. Nggak boleh pakai emas, udah. Makannya di dapur, udah. Apa, Ceng? Kayaknya nggak boleh pakai kumis deh. Alias pelontos. Assalamualaikum. Miskin sirik. Ojek, assalamualaikum ya. Sirik. Waalaikumsalam. Halo, Mah. Ya. Enggak, Papa nggak matiin. Tadi nggak jelas suara Mama. Teleponnya mati. Hah?